berkembangnya teknologi, industri game juga mengalami kemajuan yang pesat di seluruh dunia. Game saat ini mulai punya prospek yang menjanjikan untuk meningkatkan ekonomi. Gak cuma itu, sekarang ilmu soal game merambah pada dunia pendidikan. Nah, sejumlah universitas di Indonesia bahkan sudah mempunyai jurusan teknologi game loh. Mana saja? Berikut Hai rangkum 5 universitas yang membuka jurusan game. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen supaya lo gak ketinggalan konten menarik dari Hai. Yang pertama, Institut Teknologi 10 November. ITS Surabaya membuka program studi teknologi permainan alias games bagi mahasiswa jenjang S1. Program studi yang berada di naungan Fakultas Teknik itu berfokus pada teknologi permainan dan aplikasinya. Yang kedua, Institut Teknologi Bandung alias ITB. Melansir situs resmi ITB, terdapat jurusan teknologi game untuk jenjang pascasarjana alias S2 dengan nama Teknologi Media Digital dan Game. Program studi ini merupakan bagian dari Sekolah Teknik Elektro dan juga Informatika. Yang ketiga, Universitas Negeri Malang, UNM. UNM salah satu universitas negeri yang ada di Malang, Jawa Timur. Ini juga membuka jurusan game melalui program D3 Game Animasi. Program studi ini masuk dalam jurusan Seni dan Desain Fakultas Sastra. Selain itu, di universitas ini juga membuka bagi jenjang S1, yaitu program studi jurusan Desain Komunikasi Visual dengan konsentrasi bidang game alias non-multimedia. Yang keempat, Universitas Multimedia Nusantara. UMN mempunyai program studi informatika dengan peminatan game design and development. Program studi S1 ini berfokus pada merancang bangun aplikasi pintar berbasis pada artificial intelligence baik di desktop website hingga mobile. Yang kelima, Bina Nusantara. Universitas Binus juga membuka program jenjang sarjana S1 yaitu Game Application and Technology di bawah Fakultas Ilmu Komputer loh. Program studi ini berfokus pada game art, game design, hingga game programming. Nah, itu dia 5 universitas di Indonesia yang punya jurusan khusus gamers versi Hai. Kalau kamu nih dikasih pilihan, mau pilih kampus yang mana, Sob?